Anggota Ormas GMBI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang menunggangi patung Maung Lodaya telah berhasil ditangkap. Penangkapan dilakukan ketika polisi menyisir padepokan GMBI yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada hari Kamis 27 Januari 2022. Dari pemantauan, sejumlah anggota GMBI yang berada di lokasi padepokan sempat kocar-kacir ketika polisi datang. Mereka ada yang berusaha melarikan diri ke semak-semak, akan tetapi polisi dengan sigap mengamankan sejumlah orang. Belum disebutkan secara rinci identitas anggota yang nekat menaiki patung tersebut. Kini, pelaku telah diamankan polisi untuk diperiksa lebih lanjut.